Assalamualaikum dan selamat pagi. What's up guys? So hari ni kita nak DIY pasang ini. So mari kita tengok. So ni adalah tempek CBR250RR. Kalau tengok sini dekat dia punya barcode pun dia tulis. Sepatutnya dia ada sini. Tapi sebab dah lama unboxing, kami dah beli lama dah. Banyaklah aksesori motor ni. Sebelum motor ada lagi kami dah beli. Ini antara salah satunya. Dia akan ada Honda Genuine Accessories lah. Macam ni dia tulis atas ni. Macam radiator cover tu. So dalam packaging dia, dia ada, dia ada dia punya ni panduan dia lah. Kat mana kita nak ukur, nak hubur semua. Kita kena tick lah sini. Tick sini, tick sini, tick sini. Nanti kita akan ni punya ni, ni dia punya apa orang kata, kayu ukur lah. Kat mana nak tampal. So dia bagi alcohol sweat, nanti kita set. So dia ada dua instruction. Kalau engkau tengok, dia ada dua, dia ada dua instruction. Satu untuk yang dia tak potong, sebab dia ada dua jenis tampal. Satu yang jenis potong sini baru tampal satu-satu, ada yang tampal terus seketul. So kami pilih yang tampal seketul lah. Maknanya seketul macam ni. Bukan apa, sebab kalau kita potong dia jadi macam benda ni kan, kita tak mau dia kena zip, takut calor tank semua kan. Kalau kita potong, kebarang kalian nak calor kena zip celah ni. Kalau kita potong adalah kebarang kalian. Cuma yang dia punya cons dia pula, kalau yang macam ni kemungkinan ayak tu boleh, sebab sini dia tak ada tape, ayak tu mungkin boleh masuk lah. Harap tak ada apa lah. Tapi untuk jangka masa panjang, kita risau dia bertakung bawah tu ke. Tapi kami ambil je lah risiko tu. So kita akan tampal penuh lah. So mari kita tengok instruction yang versi tak terpisah. Yang ni versi terpisah. Pakai ni, bila yang tak terpisah ni, korang boleh macam ni je, fokus ni. Yang segitiga ni, dia punya ni duduk selari dengan ni. So macam ni. So nanti dia duduk akan macam ni lah. Jom kita tampal je lah. So alcohol sweat ni nak kasih cuci lah. Mana-mana habuk
apalah. Boleh lah ni. Okay, so sini ni saya pasang ya. Ya. Satu lupa dah. Tidak apa dah. So insyaAllah tak ada gap lah. Allah habis. So insyaAllah tak ada gap lah celah-celah ni. Tekan je lah. So siap pemasangan kita. Kalau ada yang tanya kenapa kami tak pasang lagi tank grid, sebabnya kami duduk usah lagi nak pasang tank grid apa. Sebab yang Honda Geno ni kami tak pasti lagi macam mana. Dan bila duduk tengok yang ada pun, yang brand yang tak tahulah branded ke tak, tapi kiranya dia akan tutup stripe sini. Jadi rasa macam sayang lah. Nanti kalau tak pasang, risiko lah cornering. Kami siap sampai terpikir lah macam nak potong tank grid tu. Biar nampak dia punya stripe dia.